kepada masyarakat, salah satu yang saya janjikan pada saat kampanye yang lalu adalah penyediaan WiFi gratis untuk semua desa adat di Bali. Di Bali ada 1493 desa adat. Tadi Pak Bupati minta tambahan untuk 2020 89 unit. Tapi saya sudah bicara sama Kadis Kominfo, bukan 89 yang dipenuhi. 89 tambah 200. Bukan 89 menjadi 200. 89 tambah 200 ditambahin 200, bukan 89 saja yang dipenuhi, tambah lagi 200, jadi total 289. Satu. Program ini kami launching hari ini.